saudara, saat ini kita sedang di Stadion Harapan Bangsa untuk menyaksikan pembukaan O2SN yang diikuti oleh siswa se-Indonesia. Adik ini dari mana? Ini tunggu aku ya. Dari SMA apa? Saya dari SMA Negeri 1 Banda Aceh. Jadi ikut pawai. Ini pakaian apa nih? Apa nih? Motifnya motif apa? Motif pacuan kuda dari Gayo. Sama yang waktu pawai 17-an kemarin ya? Enggak, beda. Kemarin saya enggak ikut. Siap. Ya. Halo, namanya siapa? Namanya Amalia. Ikut pawai pembukaan O2SN? Iya. Dari SMA mana? Dari SMA 1 Banda Aceh. Siap. Serambi TV. Namanya siapa? Dari SMA. Universitas. Nah, ini pakaian apa? Laut. Orang Simulu ya? Asia. Ini dari mana? Dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Terus pakai ini motif namanya siapa? Terima kasih ya. Wawancara sih. Halo Putri Sabang pasti ya. Apa nih ini? Terus ini ngikut apa? Cara apa? Nah, pada hari ini kita mengikuti O2SN. Olimpiade yang kedua. Yang pakaian apa? Oh, ini pakaian kita pakai adat. Bukan adat. Wisata yang ada di Sabang. Bahari Sabang. Wisata Bahari Sabang ya. Bahari Sabang. Dari dulu yang pakai ini memang. Iya, Wiwi. Oh ya, Wiwi ya yang kita pakai pertama. Ya. Oke, terima kasih. Karena Bukit Nasional memang Wiwi yang punya. Terima kasih ya. Oke, nanti ya.
Abil. Kita mau mulai di serambi nanti di belakang si Ayang. Sebentar aku kenalin lagi, ini desainer. Saudara-saudara, saat ini saya bersama Nabil. Nabil ini adalah desainer semua karnival ya, karnival. Jadi, selama di apa kegiatan-kegiatan di Aceh, jadi apa aja udah Nabil? Kemarin yang nasional tuh ada FL2SN, ada PKA, ada yang parade Sabangsel. Terus katanya Nabil udah pernah ini ya ke event-event internasional. Ya, alhamdulillah kita baju yang ini sudah ke juara satu tingkat internasional yang dipakai Maya yang ya. Keren. Ini ya Nabil ya, ini barusan tadi barusan diwawancara. Nah, ini motif apa Nabil? Ini mengangkat keindahan Pulau Sabang dengan sentuhan kain-kain Sabang dengan motif-motif Sabang. Jadi baju ini kemarin itu dipakai oleh teman dari Jakarta untuk diwakilkan ke Singapura. Ini yang pernah dipakai. Dan alhamdulillah Indonesia mendapatkan juara satu. Di Singapura itu acara apa? Pemilihan Putri Internasional. Oh. Keren ya. Bisa doain buat show hari ini di FL2SN. Kita ada ikon-ikon untuk cabang olahraga O2SN. Jadi temanya ini olahraga di mix dengan karnival. Oke, makasih Nabil ya. Semoga ke depan lebih kreatif. Makasih. Ini apa?
Adik-adik yang masih berada di tribun utama, supaya di depan kami itu tidak ada yang duduk, adik-adik, silakan ke sebelah kanan, masih kosong, masih muat, sebelah kanan, yang laki-laki sebelah kanan, silakan naik ke tribun, jangan di depan kami. Kok bahaya main gerak.
kak. Saya lihat hari ini itu adik-adik di tribun belakang tuh dia menonton tari masal tuh nggak nampak. Itu memang penari mereka bang. Siapa yang nonton? Oh iya. Mereka tuh penari. Jadi yang sini nggak ada. Iyalah. Di samping mana tuh ada tenda lagi. Itu ya kekurangan. Terganggu ya. Dengan tenda. Oh iya betul. Misalnya nggak ada tenda tuh, mungkin orang ini nonton lebih leluasa. Jadi nggak semua orang bisa nonton. Oh, kalau itu maksudnya hadir. Cuma cara penyampaiannya saya nggak bisa. Oh iya iya iya. Makasih ya bang ya kritiknya ya. Okay.